Marilah kita kembali merapatkan barisan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Biduk telah berlalu, kiambang perlu bertaut. Mari kita mengorak langkah ke hadapan. UMNO yang pernah terluka dalam PRU yang lalu, biar berlalu. Kita perlu bangkit semula. Bak harimau terluka, mahu merdekam semula. Kita balut luka lama. Kita cari ubat untuk mengubati penyakit yang hinggap selama ini. Biarpun ubat itu pahit, namun kepahitan ubat itulah yang menjadikan ia mujarab untuk kesembuhan. Perlu saya tegaskan pendirian UMNO bahawa kita tetap keputusan, kita tetap akur, kita tetap bersama dengan keputusan majlis tertinggi. No DAP, no UMNO, no Anwar. Sorry. No DAP, no Anwar, no bersatu di dalam situ. Tidak perwakilan, tidak ada perbincangan sama ada saya atau timbalan atau mana-mana pemimpin dengan mana-mana parti yang saya sebutkan tadi, secara resmi atau tidak resmi, terutama dengan PKR atau DAP, tidak ada. Yakin dengan kami, percaya dengan kami, insyaAllah UMNO harus didahulukan. Pendirian ini jelas. Saya ulangi, pendirian ini jelas. Kalau kita mahu berunding pun, bukan sekarang. Kita berunding selepas kita dominan. Selepas PRU ke-15. Setuju? Pengurus tetap, ambil kira itu. Urus dia, tuan-tuan dan perempuan. Masuk, urus dia, masuk minit. Tuan-tuan dan perempuan, yakinlah. Sesungguhnya, cahaya terang benderang sedang menanti kita di hujung terowong. UMNO tidak akan menoleh ke belakang. UMNO mesti kekal relevan. UMNO mesti terus dominan. UMNO mesti terus bara. Kepada Allah Subhanahu Taala kita berserah. 25 tahun yang lampau, di Dewan Merdeka ini menyaksikan insan yang bersama-sama dengan kita telah diaibkan, telah dihina, telah dizalimi. 25 tahun kemudian pada hari ini, insan itu adalah Perdana Menteri Malaysia. UMNO dan Barisan Nasional sengaja memilih Dewan Merdeka ini untuk kita mengadakan konvensyen nasional. Kerajaan perpaduan ini bukan hanya sekadar melakar sejarah baru politik di negara kita. Dulu ramai yang di atas pentas ini, apatah lagi yang di bawah sana, sangat fobia dengan Dewan Merdeka itu. Itu dulu. Sekarang realitinya kita telah membentuk politik baru, politik kerajaan madani.